Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik, ini merupakan majelis yang pertama dari penjelasan terhadap kitab Al-Fawaid Al-Mardiyah. Al-Fawaid Al-Mardiyah Syarah Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullahu taala, di mana sebagai seperti biasa sebelum kita mulai masuk membacakan suatu kitab, kita butuh menyebutkan beberapa mukadimat, beberapa pendahuluan terkait dengan kitab ini. Jadi kitab ini Al-Fawaid Al-Mardiyah ini adalah syarah dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau disebut juga dengan Al-Mukhtasar As-Saghir karya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl rahimahullah. Kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, ya, Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Saghir ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl rahimahullahu taala. Ya. Di mana kitab ini disyarah oleh Imam Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullah, dengan judul Al-Fawaid Al-Mardiyah. Al-Fawaid Al-Mardiyah. Ya, maka di sini kita akan menyebutkan biografi secara ringkas dulu dari apa penulis kitab, yakni penulis matan Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl, kemudian biografi dari Asy-Syarih, ya, Ar-Ramli rahimahullahu taala. Kemudian akan kita jelaskan sedikit terkait dengan matan Al-Mukhtasar Al-Latif ini. Nah, yang pertama terkait dengan musannif, penulis kitab asal, penulis matan Al-Mukhtasar Al-Latif, yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl rahimahullah. Nama lengkap beliau adalah Abdullah ibnu Abdurrahman, ya, Abdullah ibnu Abdurrahman ibni Abi Bakar, ibni Abi Bakar Bafadl As-Sa'di. Bafadl As-Sa'di. As-Sa'di ini atau apa, Al-Madhhaji, afwan, Al-Madhhaji As-Sa'di. Al-Madhhaji nisbat kepada kabilah Madhhaj, salah satu kabilah di Yaman. Iya. Atau Al-Madhhiji di kasrah ha-nya, ya, Al-Madhhiji. Nah. Ini nama lengkap beliau rahimahullah, Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Bafadl itu singkatan, ya, yaitu Abu Al-Fadl kunyah. Di Yaman kalau dikatakan Abu Fadl atau dikatakan Bafadl, maka maksudnya apa? Abu Fadl. Kalau dikatakan Ba Mahrama, maknanya Abu Mahrama dan seterusnya seperti itu. Iya. Jadi Ba itu singkatan dari Abu. Dan Ba Fadl, Abu Fadl. Ba Mahrama, Abu Mahrama. Iya. Kalau kayak Ba Salamah itu Abu Salamah, seperti itu. Jelas, ya? Ini terkait dengan nasab beliau rahimahullahu taala. Beliau lahir di Tarim, salah satu kota di Yaman ma'ruf, salah satu kota ilmu di Yaman, di Tarim tahun 850 Hijriah. Tahun 850 Hijriah. Nah, di mana beliau rahimahullahu taala diberi nama oleh ayahnya dengan nama Abdullah. Keluarga beliau adalah keluarga saleh,
ya ahlul ilm, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullahu taala berguru kepada sejumlah guru dan melakukan rihlah dalam menuntut ilmu. Yang paling pertama tentu saja ayah beliau sendiri, Syekh Abdurrahman Ibnu Abi Bakar. Ya. Syekh Abdurrahman Ibnu Abi Bakar. Dari ayah beliau ini, beliau menyelesaikan Al-Qur'an dengan semua qiraatnya. Kemudian beliau rihlah ke Aden. Ke Aden dan berguru kepada dua orang ulama. Yang pertama Muhammad Ibnu Ahmad Bafadl dan Abdullah bin Ahmad Ba Makhramah. Ini salah seorang ulama maruf. Ya. Abdullah bin Ahmad Ba Makhramah, beliau ini Abdullah bin Ahmad Ba Makhramah ayah dari Umar bin Abdullah Ba Makhramah. Jadi beliau berguru kepada dua orang di kota Aden. Yang pertama Muhammad bin Ahmad Ba Fadl dan yang kedua Abdullah bin Ahmad Ba Makhramah. Nah, kemudian beliau rahimahullah juga melakukan rihlah ke negeri Haramain, Mekah dan Madinah. Selain untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, beliau juga menuntut ilmu dari sejumlah ulama di Mekah ketika itu. Di antaranya yang ma'ruf Al-Qadhi Ibnu Zahirah. Ini faqih Syafi'iyah, Al-Qadhi Ibnu Zahirah dan juga Muhibbuddin At-Tabari. Nah, ini di Mekah. Adapun di Madinah, beliau berguru kepada Muhammad Ibnu Abil Faraj Al-Utsmani dan Abul Fatah Al-Maraghi. Iya. Ini terkait dengan guru-guru beliau. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala juga melahirkan sejumlah murid yang juga seorang menjadi ulama, muhaddis dan seterusnya. Di antaranya adalah Al-Muhaddis Muhammad bin Ali Khard. Ya, Muhammad bin Ali Khard, penulis kitab Gharrarul Baha Ad-Dawi, Gharrarul Baha Ad-Dawi wa Duralil Jamalil Badi Al-Bahi. Ini seorang muhaddis, Muhammad bin Ali Khar. Kemudian juga ada Syekh Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Abdurrahman ibn Ali bin Abi Bakar. Kemudian ada juga Syekh, enggak sebutkan siapa namanya di sini. Anaknya Abdullah, Syekh Abdullah Ali Drus. Ya. Rabas. Nah, ini sedikit ya terkait dengan beliau. Adapun karya tulis beliau, beliau rahimahullahu taala menulis sejumlah karya tulis dan rata-rata karya tulis beliau tipis-tipis ya, tidak terlalu tebal. Nah, di antara karya tulis beliau ada kitab Al-Hujaj wal Al-Hujaj wal Qawati fi Ahkamil Wasil wal Qati. Nah, kemudian beliau juga membuat semacam mukhtasar untuk Kitabul Adhkar An-Nawawi. Judulnya Risalatun fi Awradil Masa'i was-Sabah. Risalatun fi Awrad al-Masa'i was-Sabah. Terkait dengan zikir pagi dan petang. Kemudian juga kitab yang ada di depan kita, Al-Mukhtasar Al-Latif, atau disebut juga dengan Al-Mukhtasar As-Saghir. Nah, beliau juga punya kitab fikih yang lain selain dari Mukhtasar ini, yaitu kitab Al-Mukhtasar Al-Kabir, lebih tebal. Ya, Al-Mukhtasar Al-Kabir, yang lebih masyhur dengan nama Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Disebut juga dengan Masail Ta'lim. Ini tiga judul untuk satu kitab yang sama. Al-Mukhtasar Al-Kabir, kemudian Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dan Masailu Ta'lim. Ya. Kitab fikih Syafi'iyah juga lebih tebal karena lengkap. Ya, lengkap pembahasan kitab-kitabnya. Adapun di Mukhtasar As-Saghir atau Mukhtasar Latif, sebagaimana namanya, lebih simpel, lebih sedikit seperti yang akan kita terangkan nanti biiznillahi ta'ala. Ya. Ini terkait dengan karya terus beliau.
Beliau rahimahullahu taala wafat di Syihr, di Yaman juga, di kota Syihr rahimahullah, pada bulan Ramadan tahun 918 Hijriah. Beliau wafat di kota Syihr bulan Ramadan tahun 918 Hijriah. Jadi beliau masuk ulama abad ke 10, akhir 9 awal 10 Hijriah rahimahullahu taala. Ini terkait dengan biografi Al-Matin Syekh Abdullah bin Abdurrahman Baqadar rahimahullah. Kemudian terkait dengan Asy-Syarih, terkait dengan Asy-Syarih, atau sebelumnya terkait dengan kitabnya dulu ya, matannya, biar mengikuti biar tersusun. Terkait dengan matan ini, kitab Al-Mukhtasar As-Saghir atau disebut juga dengan Al-Mukhtasar Al-Latif. Sebagaimana namanya, ini kitab ringkas dibandingkan dengan Al-Mukhtasar Al-Kabir atau Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, kitab ini sebagai seperti yang disebutkan nanti oleh penulis rahimahullah di mukaddimahnya ya, adalah mukhtasarun fi ma la budda li kulli muslimin mim ma'rifatih. Adalah mukhtasar yang berisi ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya. Yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Karena itulah pembahasan kitab Mukhtasar Latif itu hanya seputar fikih ibadah. Jadi thaharah, salat, kemudian zakat, puasa dan haji. Ditambah dengan sedikit masail dalam jual beli, dasar-dasar jual beli, karena jual beli itu kebutuhan setiap hari juga setiap muslim, maka wajib seorang muslim untuk mengetahui ya setidaknya hukum-hukum mendasar terkait dengan al-bai, al-buyuh, jual beli. Makanya setelah selesai bab haji beliau akan sebutkan sedikit pembahasan terkait dengan jual beli. Beliau akan sebutkan jual beli yang sah dan yang tidak sah, jual beli yang haram. Beliau juga menyinggung masalah khiyar dan juga masalah riba. Ya, tidak panjang, tapi ini cukup sebagai pengantar terkait dengan ahkam al-buyu. Baik, ini terkait dengan matan kitab ini, Al-Mukhtasar Al-Latif. Nah, kemudian selanjutnya adalah biografi Imam Ar-Ramli rahimahullah sebagai syarih, pensyarah kitab ini. Ya, berapa di situ? Biografinya Ar-Ramli ada? Ya. Biografinya Ar-Ramli rahimahullah sebagai pensyarah kitab ini, ya. Yang pertama terkait dengan nasab beliau, nama lengkap Ar-Ramli rahimahullah adalah Muhammad Ibnu Ahmad Ibni Hamzah. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita ya betapa pentingnya kedudukan kitab Mukhtasar Latif ini. Ya. Sampai-sampai disyarah oleh muharrir mazhab Ar-Ramli. Ya. Jelas ya? Dan kalau kita lihat waktu lahirnya penulis dengan pensyarah itu beda-beda tipis. Ya. Jelas ya? Syekh Abdullah bin Abdurrahman Baqadar itu lahirnya kapan tadi? Tahun 850 di Tarim. Sementara Ar-Ramli lahirnya 917. Ya, 850 ke 917. Selisih berapa? 67 tahun. Selisih 67 tahun. 6. Jadi hampir inilah. Karena di sini beliau Ar-Ramli lahir 917, sementara tadi wafatnya Al-Matin berapa? 918. Jadi Ar-Ramli baru berusia 1 tahun, ya. Penulis wafat. Jadi masih dikatakan beda-beda tipis zamannya. Iya. Jelas ya? Jadi menunjukkan ahamiyah pentingnya kitab ini sampai-sampai disyarah oleh seorang Ar-Ramli rahimahullah. Dan ini menunjukkan kepada kita ini kitab tersebar. Jelas ya? Ini kitab apa? Tersebar. Mukhtasar Latif ini tersebar. Kenapa? Bayangkan ditulis di Yaman, di Tarim. Jelas ya? Sampai ke Mesir, pindah benua di zaman itu.
ya, belum ada apa namanya WhatsApp apa ya, itu menunjukkan kitab ini apa namanya mutanakal ya, dinukil, dipindah-pindahkan, dibawa kemana-mana oleh para penuntut ilmu dari Yaman sampai kemana, ke Mesir, Ar-Rumi kan Mesir, dan pindah benua dari Asia Tengah ke mana, Asia Timur Yaman ya, ke Afrika di Mesir. Ini menunjukkan bagaimana kitab yang ringkas ini sangat ringkas, tapi sampai tersebar sejauh itu, menunjukkan ini kitab dianggap apa dijadikan apa namanya bahan pengajaran di mana-mana, dibawa kemana-mana oleh para penuntut ilmu. Baik, kita kembali. Jadi Ar-Ramli rahimahullah, nama lengkap beliau Muhammad ibn Ahmad ibn Hamzah Al-Misri Al-Ansari. Al-Misri Al-Ansari. Muhammad ibn Ahmad ibn Hamzah Al-Misri Al-Ansari. Beliau lahir tahun 917 Hijriah. Beliau lahir tahun 917 Hijriah. Laqab beliau ada dua, yang masyhur Syamsuddin. Yang masyhur apa? Syamsuddin. Nah, beliau juga diberi laqab Jamaluddin. Jamaluddin ini biasa dipakai oleh siapa? Sulaiman Al-Kurdi rahimahullah. Oleh Al-Lama Sulaiman Al-Kurdi, kalau beliau memberikan laqab kepada Ar-Ramli, beliau menggunakan Al-Jamal, Jamaluddin. Ar-Ramli. Adapun kebanyakan fuqaha Syafi'iyah mengatakan laqabnya adalah Asy-Syams atau Syamsuddin Ar-Ramli. Nah, ayah beliau Ahmad ibn Hamzah juga disebut dengan apa? Ar-Ramli. Ar-Ramli. Jelas ya? Makanya dalam mazhab Syafi'i ada dua Ramli, Ramlian. Satu Ar-Ramli al-Ab dan satu Ar-Ramli al-Ibn. Ar-Ramli al-Ab namanya Ahmad ibn Hamzah. Laqabnya Syihabuddin. Asy-Syihab, Syihabuddin. Itu Ar-Ramli al-Ab, Syihabuddin. Ar-Ramli al-Ibn laqabnya ada dua, yang masyhur Syamsuddin dan juga apa? Jamaluddin, Jamal. Jadi kalau dikatakan misalnya qala Syihabur Ramli, Asy-Syihabur Ramli berarti si bapak, bukan Ar-Ramli. Ya, bukan Ramli al-Ibn. Yang masyhur tentu saja yang menjadi muharrir mazhab adalah al-Ibn sebagaimana yang ma'ruf. Baik. Sudah. Beliau rahimahullah tumbuh dalam apa namanya keluarga yang saleh ya. Ayah beliau ma'ruf ya, Syihabuddin min a'immah Syafi'iyah kibar. Ya. Beliau Syihab ini gurunya Al-Khatib Asy-Syirbini. Ya. Gurunya Al-Khatib Asy-Syirbini. Asy-Syirbini berguru kepada ayah beliau. Beliau ulama besar. Ya rahimahullahu taala ayah beliau. Karena itulah wajar anak-anaknya ya juga menjadi seorang ulama yang besar di dalam mazhab Syafi'iyah. Disebutkan ketika kecil beliau tidak suka bermain dengan anak-anak kecil pada umumnya, ya beliau sibuk dengan ilmu, ya, menghafal kitab Al-Bahjah Wardiyah dan selainnya dari kitab-kitab ilmu. Nah, beliau berguru kepada sejumlah ulama besar, cukuplah disebutkan dua orang di antaranya, yang pertama ayah beliau Syihab Asy-Syihab Ar-Ramli dan yang kedua Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari rahimahullahu taala. Ya. Cuman dari Syekhul Islam ini beliau tidak mengambil ilmu apa namanya, tidak mengambil ilmu diroyah ya, melainkan mengambil ilmu riwayat saja. Mengambil ilmu dari apa? Mengambil ilmu riwayat saja. Karena Syekhul Islam wafat dan Ar-Ramli ketika itu masih berumur 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Jadi tidak sempat berburu menuntut ilmu, tapi mengambil riwayat ijazah darinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian murid-murid beliau, murid-muridnya Ar-Ramli. Yang pertama, ya, Muhasyi yang ma'ruf yang punya banyak sejumlah hasyiah terhadap kitab-kitab Syafi'iyah yaitu Ibnu Qasim Al-Abadi, ya. Ibnu Qasim Al-Abadi, kemudian Nuruddin Az-Ziyadi, kemudian Syamsuddin Asy-Syaubari. Ini tiga orang muhasyi dalam mazhab dalam buku-buku Syafi'iyah punya hasyiah. Ibnu Qasim Al-Abadi, Nuruddin Az-Ziyadi dan Syamsuddin Asy-Syaubari. Nah, Ar-Ramli rahimahullah melahirkan sejumlah karya tulis ya yang sangat penting dalam mazhab Syafi'iyah. Di antaranya
Kitab yang paling masyhur tentu saja yang menjadi umdatul mazhab adalah kitab Nihayatul Muhtaj syarah apa? Al-Minhaj An-Nawawi rahimahullah. Syarahnya Minhajut Talibin An-Nawawi. Kitab beliau Nihayatul Muhtaj. Baik. Kemudian ada kitab Ghayatul Bayan syarah Shaffatiz Zubat karya Ibn Ruslan. Ini 1000 lebih ya bait syair dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, Shaffatiz Zubat karya Ibn Ruslan disyarah oleh beliau dengan judul Ghayatul Bayan. Kemudian kitab yang ada di depan kita Al-Fawaid Al-Mardiyah disyarah dari Mukhtasar Al-Latif dan kitab-kitab lain ya rahimahullahu taala. Beliau rahimahullah wafat pada tanggal 13 Jumadil Ula tahun 1004 Hijriah. Nah. Rahimahullah taala dan ma'ruf tentu saja beliau bersama dengan Ibnu Hajar adalah muharrir al-madhab di fase tahrir yang kedua. Di mana kalau keduanya sepakat, Ar-Ramli dan Ibnu Hajar sepakat, maka itulah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Kalau ada satu masalah yang keduanya sepakat, Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haytami, maka itulah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Kalau mereka berdua berbeda pendapat, Ar-Ramli memilih ini, Ibnu Hajar memilih itu, maka para fuqaha Syafi'iyah berbeda. Ulama Yaman, kemudian Hijaz lebih condong ke mu'tamadnya Ibnu Hajar, sementara ulama Mesir lebih condong ke mu'tamadnya Ar-Ramli. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab sebagaimana yang sudah dipaparkan. Iya. Kemudian ya, sekarang ini terkait dengan al-musannif Ar-Ramli rahimahullah. Kemudian di sini ada sejumlah fawaid terkait dengan manhajiyah Imam Ar-Ramli dalam syarahnya yang disebutkan oleh Syekhuna Labib Najib Habibullah dalam ta'liqnya, dalam tahqiq beliau. Ya. Manhajiyah yang pertama, ini semua disebutkan oleh siapa sebagainya disebutkan oleh Ar-Ramli di mukaddimahnya nanti bahwa Ar-Ramli rahimahullah mensyarah kitab ini dari hafalannya. Makanya kita akan sebut lihat nanti syarah beliau sangat ringkas sekali dan hampir tidak disebutkan rujukan maksudnya ini di kitab mana ini di kitab mana karena beliau mensyarahnya dari apa? Dari hafalan. Jadi sangat ringkas makanya wajar kalau syarah beliau ringkas. Beda kalau sengaja disyarah dengan serius gitu. Pasti akan panjang sebagaimana syarah beliau terhadap kitab-kitab yang lain. Oke, jadi di sini beliau rahimahullah mensyarahnya dari hafalan. Nah, kemudian manhajiyah beliau yang kedua bahwa beliau fokus menjelaskan kata-kata yang mungkin kurang dipahami. Jadi memang ini syarahnya beliau bukan mensyarah masail ya, tapi beliau tekankan ke kata-kata yang mungkin bisa disalahpahami atau yang tidak jelas maknanya, baru beliau tambahkan masail yang beliau ingin tambahkan. Ya, nah baru beliau tambahkan masail yang beliau ingin tambahkan. Baik. Kemudian hal yang ketiga yang penting diketahui bahwa di sini Ar-Ramli rahimahullah dalam syarahnya pada beberapa tempat beliau menyelisihi pendapatnya Al-Matin. Beliau menyelisihi pendapatnya Al-Matin. Ya. Abdullah bin Abdurrahman Bahwazil rahimahullah di matan memilih pendapat ini dan beliau menguatkan pendapat yang lain di syarah. Ini juga akan ditemukan insyaallah taala di sela-sela syarah nanti akan adanya perbedaan ini. Iya. Baik. Saya kira itu ya beberapa manhajiyah dari al-musannif rahimahullah. Baik. Saya kira ini sebagai pengantar ya terkait dengan al-matin, asy-syarih dan juga kitab keduanya, al-matan dan asy-syarih. Dan sekarang kita masuk ke
matan. Qala Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullahu taala fi syarhihi fil fawaid al-mardiyah, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, alhamdulillahilladzi ba'atha Muhammadan rahmatan lil anam. Perhatikan di cetakan situ ada beberapa yang kurang, lengkap ya kalau ada yang ya, kurang. Sudah masuk ke mukadimah. Sudah masuk. Halaman berapa itu? Wa bihi nasta'in, alhamdulillahilladzi ba'atha Muhammadan rahmatan lil anam wa khassahu bi syari'atin samha'a nasikhatin lil hukmi wal ahkam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala dawam wa ashkuruhu ala sawabighil fadli wal in'am wa astaghfiruhu min jami'i dhunubi wal atham wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul wahdahu la sharika lah al-malikul malikil allam al-malikil malikil allam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan عبده ورسوله سيد الأنبياء والرسل الكرام وصلى الله وسلم عليه وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما على ممر الليالي والأيام. Kata beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagaimana kebiasaan para penulis mencontoh Al-Qur'anul Karim, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau memulai dengan apa? Memulai dengan basmalah. Naam. Segala pujian bagi Allah apa dengan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ya, segala pujian bagi Allah yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya. Mengkhususkan beliau dengan syariat yang pemurah yang menghapuskan semua hukum dan apa semua hikmah dan hukum sebelumnya. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala ala dawam seterusnya selama-lamanya, dan aku bersyukur kepadanya atas semua fadilah dan nikmat yang sangat besar yang tiada henti-hentinya. Wa astaghfiruhu min jami'iz dzunubi wal atham, aku mohon ampun akan semua dosa dan kesalahan. Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Al-Malikil Malikil Allam, ya Al-Malik pemilik lagi raja, Al-Allam yang maha mengetahui. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i war rusulil kiram, aku bersaksi bahwa sayyid pemimpin kita Muhammad adalah hamba dan rasulnya, seorang pemimpin, apa, pemimpin semua nabi dan rasul yang mulia. Sallallahu wasallam alaih, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, salawat dan salam ya sepanjang malam dan siang. Wa ba'du, faqad sa'alani ba'du talabati salaha al-aghirrati alayya. Naam. Afwan, al-aghirrati alayya. من المترددين إلي أن أضع شرحا من المقدمة المنسوبة للشيخ الإمام العالم العلامة حفيف الدين عبد الله بن الشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن الحاج بفضل الحضرمي تغمده الله برحمته. Ya, ada sebagian penuntut ilmu ya yang saleh ya yang mulia meminta kepadaku ya, yang mana mereka ini al-mutaraddidina ilai, yang pulang balik, yakni murid-murid yang belajar kepadaku ya, meminta kepadaku untuk membuat syarah terhadap muqaddimah ya, terhadap muqaddimah yang dinisbatkan kepada Syekh Al-Imam Al-Alim Afifuddin Abdullah bin Zainuddin Abdurrahman Ibnil Haj Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu taala ya, taghammadahu Allah birahmatihi. Jadi ini beliau menjelaskan sababut ta'lif, sebab beliau menulis kitab Al-Fawaid Al-Mardiyah, yaitu karena permintaan. Dan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya para ulama itu menulis ketika dibutuhkan, ketika diminta. Mereka menulis bukan untuk tafannunan, mengasah kemampuan menulis atau untuk memperoleh harta dan selainnya ya. Namun mereka menulis karena memang dibutuhkan oleh umat. Dan
rata-rata kitab-kitab yang ditulis karena permintaan itu mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertahan sampai akhir zaman. Lihat misalnya seperti fatwanya Ibnu Taimiyah ya, Aqidah Tahawiyah, fatwa Hamawiyah, Aqidah Tadmuriyah, ini kan semua jawaban. Kemudian Sahih Bukhari, permintaan dari guru beliau Ali Ibnu Madini. Siapa lagi? Buku-bukunya Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti Nusratun Nadhar atau Nukhbatul Fikar, itu juga permintaan dari sebagian orang untuk menulis. Kitabur Risalah Imam Asy-Syafi'i, permintaan Abdurrahman bin Bim Mahdi, dan banyak sekali buku-buku yang ditulis karena permintaan oleh orang lain yang kemudian karena permintaan tersebut ya menjadikan kitab karya terus mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, yahullu alfadahu wa yutammimu mafadaha, alfadaha wa yutammimu mafadaha. Yang mana mereka meminta agar dalam syarah ini saya menjelaskan lafaz-lafaz yang kurang jelas di dalam kitab apa? Kitab ini dalam Mukhtasar Latif, wa yutammimu mafadaha, dan menyempurnakan apa? Mafadaha, faedahnya. Fa ajabtuhu lidzalik, maka saya pun memenuhi permintaan mereka, bi aunillahil qadiril malik, dengan mohon bantuan kepada Allah yang maha mampu lagi maha pemilik, ya penguasa. Wa allaqtuhu min hifdhi min ghairi muraja'ati kitabin, ya saya memberikan catatan ta'liq kepada kitab ini dari hafalanku tanpa merujuk pada satu kitab pun. Dan ini sekaligus menunjukkan apa? Keilmuan beliau rahimahullah. Ya, karena mensyarah satu kitab dari hafalan itu perkara yang sulit, perkara yang sulit bagi yang belum mahir di dalamnya. Ya. Jelas ya? Dan ini selayaknya menjadi tolak ukur, patokan bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Dijadikan ini sebagai patokan untuk dirinya pribadi. Ya. Yaitu saya tidak dianggap berhasil mempelajari buku ini sampai saya bisa menjelaskan buku ini di luar kepala. Ini patokannya. Karena ini yang penting. Ini yang penting, jelas ya. Kitab itu bisa ketinggalan dan ke bawah gitu. Kitab itu bisa hilang, hangus, ya terbakar, kena api, kena air. Tapi yang tinggal adalah apa yang di dalam hafalan. Ya, karena itulah hafalan yang sedikit lebih banyak dibandingkan apa? Lebih banyak dibandingkan banyak catatan. Lebih bagus dibandingkan banyaknya catatan. Dan itulah gunanya mutun. Menghafal matan di setiap bidang ilmu itu harus. Ya, enggak bisa ngapa-ngapain kalau dia tidak punya hafalan matan di berbagai ilmu. Dalam nahmu dia harus ya minimal ajurramiyah, minimal harus. Dalam mustalah nuzhatun nazar, usul fikih waraqat, dalam fikih ya tergantung ya. Dalam fikih misalnya dalam Syafi'iyah, Syafi'inatin najah Abu Syuja' rahimahullah misalnya, matan Abu Syuja'. Dia harus punya. Jadi kemana-mana dia mau pergi, di kemana-mana dia mau menjelaskan, dia punya itu di kepalanya. Kalau ada seorang talib tidak hafal mutun dalam berbagai disiplin ilmu, dalam suatu ilmu dia tidak dianggap memiliki ilmu tersebut. Harus punya hafalan dalam berbagai apa? Dalam berbagai disiplin ilmu. Dan itu menjadi tolak ukur. Jangan pindah ke buku lain sebelum dia bisa mengajarkan buku itu di luar kepala. Idealnya begitu. Walaupun terkadang tidak harus seperti itu. Misalnya dia butuh 2-3 buku untuk dia pelajari, baru kemudian dia bisa apa? Memahami. Bisa jadi seperti itu. Karena itulah perhatikan seorang talib itu penting, apalagi di model mahad yang mulazamah seperti ini, bukan sistem klasikal ya. Ya, yang menentukan dia berhasil atau tidak setelah taufik dari Allah dan bantuan dari Allah, ya ijtihad dia sendiri, kesungguhan dia sendiri. Ya, karena di sini antum tidak ditekan, tidak disuruh, tidak diwajibkan meroja, enggak di ini ya, harus butuh kesadaran sendiri. Kalau enggak kalau ditunggu disuruh meroja baru meroja, ditunggu disuruh menghafal baru menghafal, ya tidak akan jadi juga. Jelas ya? Maka butuh kesadaran sendiri sebagai seorang penuntut ilmu bahwa itu adalah jalannya, harus seperti itu, tidak boleh tidak. Enggak ada jalan pintas, enggak ada jalan kompas untuk menjadi seorang yang berilmu kecuali menghafal. Ya, kecuali apa? Menghafal. Maka sendiri mungkin biasakan untuk menghafal, ya biasakan untuk mencatat, merangkum, ini semua membantu pemahaman. Lihat, kata beliau, saya memberikan catatan terhadap kitab ini dari hafalanku tanpa merujuk pada satu kitab pun. Wa arju minallahi ayyuwafiqas sawab. Saya memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepadaku menuju yang benar.
memberikan taufik yang benar kepadaku. Wa sammaitu al-fawaidal mardiyah fi syarhil muqaddimah hadramiyah. Saya namakan kitab ini al-fawaid al-mardiyah fi syarhil muqaddimah hadramiyah. Pertama di sini beliau rahimahullah sendiri memberikan judul kitabnya. Jadi tidak perlu pusing-pusing apa nama buku ini. Dan ini salah satu hal yang ideal yang selayaknya disebutkan oleh musannif di mukaddimahnya, yaitu sebutkan judul buku saya ini. Karena betapa banyak buku yang penulis enggak sebutkan judul bukunya, akhirnya orang belakangan berbeda pendapat apa nama bukunya, kan begitu. Atau orang belakangan yang kasih nama bukunya, ini judul bukunya gitu. Nah, maka ini yang dilakukan oleh beliau sangat bagus ya. Beliau sendiri langsung menyebutkan judul bukunya di mukaddimah. Kata beliau judulnya adalah Al-Fawaid Al-Mardiyah fi Syarhil Muqaddimah Al-Hadramiyah. Baik. Catatan yang kedua, kalimat penulis Muqaddimah Al-Hadramiyah ini kurang tepat ya. Kelihatannya Ar-Ramli mengira ini adalah Muqaddimah Al-Hadramiyah, padahal bukan. Kitab yang beliau syarah ini adalah Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Sawir. Sementara Muqaddimah Al-Hadramiyah buku yang lain yang kita sebut tadi dengan Mukhtasar Al-Kabir atau Masailu At-Ta'lim. Jadi wallahu a'lam, mungkin dugaan saya Ar-Ramli berpikir, jadi beliau tahu bahwa Bafadl rahimahullah punya kitab gitu, punya kitab fikih. Mungkin yang sampai ke telinga beliau kitabnya apa judulnya? Apa? Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, ketika sampai buku itu ke beliau, beliau berpikir inilah Muqaddimah Al-Hadramiyah, padahal bukan. Yang sampai ke tangan beliau ini yang diminta oleh murid-muridnya mensyarah adalah apa? Mukhtasar Al-Latif atau Mukhtasar As-Saghir. Paham ya? Jadi judul ini kelihatannya beliau salah paham. Beliau mengira buku ini yang beliau syarah adalah apa? Muqaddimah Al-Hadramiyah, padahal bukan. Ini tipis. Jelas ya? Makanya di judul-judul setelahnya ya, orang-orang yang mencetak buku ini enggak menyebutkan syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, cuma disebutkan apa? Mukhtasar As-Saghir. Itu ini yang menunjukkan menjadikan judul buku ini tidak punya sajak. Biasanya kan judul-judul itu kan punya sajak. Ya, sajak itu akhirannya sama. Paham ya? Lihat Al-Fawaid Al-Mardiyah, akhirannya apa? Ya dengan ta. Ini cocok kalau syarah Muqaddimah Hadramiyah. Itu kan cocok, wajar. Tapi karena tadi ya yang benarnya ini Mukhtasar Latif, jadinya judulnya di depan Al-Fawaid Al-Mardiyah Syarah Al-Mukhtasar Latif, kan tidak nyambung. Apa akhirnya tidak sama saja gitu. Tabas. Sa'ilan minallahi ta'ala an yanfa'a bihi kama nafa'a bi asli. Saya memohon kepada Allah agar menjadikan syarah ini bermanfaat sebagaimana menjadikan kitab aslinya, yakni matannya Al-Mukhtasar Latif, bermanfaat. Wa yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim wa sababan lil fawz bin na'imil muqim. Innahu huwal jawadul karim al-ghafurur rahim. Dan juga saya memohon kepada Allah agar menjadikan syarah ini ikhlas, ya, hanya mengharapkan wajahnya yang mulia menjadi sebab keselamatan, ya, untuk mendapatkan surga yang kekal. Sesungguhnya dia Allah Maha Jawad al-Karim al-Ghafurur Rahim. Baik, ini mukaddimah dari Asy-Syarih rahimahullahu taala. Sekarang kita bacakan mukaddimah dari al-musannif al-matin sahib Mukhtasar Latif. Qala Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Baqadar rahimahullahu taala fil matan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala pujian bagi Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Salawat Allah dan salamnya kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat. Nah, di sini Al-Musannif rahimahullah membuka dengan basmalah. Membuka dengan basmalah untuk mencontoh Al-Quranul Karim. Ya, yang juga dibuka dengan basmalah. Ya. Dan juga untuk mencontoh atau sebagai bentuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi basmalah, ya, bi bismillah fa huwa aqtah. Semua perkara penting yang tidak dibuka dengan basmalah maka itu terputus berkahnya. Ya. Segala pujian bagi Allah Rabbul Alamin. Di sini beliau menghimpun di dalam mukaddimah
basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Dan ini mukaddimah yang paling ideal. Para ulama mengatakan ini hukumnya wajib, wajib sinai, bukan wajib syar'i. Dari kacamata metode penulisan, wajib hukumnya empat ini ada di mukaddimah, gitu ya. Artinya kalau dikatakan wajib artinya apa? Kalau ada penulis tidak mencantumkan salah satu dari empat ini, maka dia dianggap aib, gitu, ma'ib karya tulisnya. Paham ya? Apa itu? Basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Ini empat. Ini dalam tanda kutip wajib ada di mukaddimah. Kapan salah satu dari empat ini tidak ada, maka karya tulisnya ma'ib, dianggap aib atau dikritik oleh para ulama, oleh para apa? Penulis. Baik. Wa ba'du. Fa hadza mukhtasarun fi ma la budda li kulli muslimin min ma'rifatihi wa ma'rifati mislihi min furuli taharati was salati wa ghairihima. Fa yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu man yahtaju ilayhi min ar-rijali wan nisa'i was-sighari wal kibar wal ahrari wal abid. Kata beliau ini adalah mukhtasar. Mukhtasar adalah ma qalla lafdhuhu. Definisi mukhtasar adalah ma qalla lafdhuhu, yang suatu kitab yang kata-katanya itu sedikit. Sebuah karya tulis yang kata-katanya sedikit. Ya, karya tulis ringkaslah, itu mukhtasar. Kitab ini adalah mukhtasar fi ma la budda li kulli muslimin min ma'rifatihi, yang berisi hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Au ma'rifati mislihi, atau yang semisal dengannya. Min, minnya di sini bayaniyah. Apa yang wajib diketahui oleh setiap muslim? Min, berupa furuli tohara, ya, rukun-rukun tohara, wassala, rukun-rukun sholat, wa ghairihima, dan apa? Selainnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang tersebut oleh beliau rahimahullah dalam buku ini, ini merupakan perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Wajib hukumnya. Walaupun kewajibannya ada dua. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifai. Paham ya? Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifai. Tapi yang jelas semua yang tersebut di dalamnya, kata beliau, wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Paham ya? Ini menunjukkan betapa pentingnya buku ini. Makanya ringkas, karena hanya menyebutkan hal-hal yang wajib untuk diketahui. Lihat sampai sini. Nah, ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim apa saja? Apa saja ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim? Kita sudah pernah jelaskan ya, bahwa ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu tentang amalan, tentang keyakinan yang harus dia lakukan setiap hari, setiap saat. Iya. Makanya ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tauhid yang dasar yang tiap hari dia harus munculkan berupa ikhlas, tidak boleh riya, tidak boleh syirik, itu perkara wajib diketahui oleh seorang muslim. Dalam masalah amalan yang tiap hari dia kerjakan apa? Oh, wudu, thaharah lah secara umum. Gitu ya. Walaupun thaharah terbagi-bagi. Ya. Kalau dia tidak sakit, tidak wajib belajar tayamum. Kenapa? Dia tidak butuh tayamum. Dia butuhnya wudu, wajib belajar wudu. Wudu juga yang wajib dipelajari dari mana? Yang rukun wudu, yang sunnah wudu, hukumnya sunnah dipelajari. Kan begitu, mengikuti hukumnya. Yang rukun wudu, yang wajib wudu, wajib dipelajari, yang sunnah wudu, sunnah di apa? Fardu kifayah dipelajari. Iya. Makanya disebutkan nanti di sini rukun wudu sama apa? Beliau juga akan menyebutkan sunnah-sunnah wudu. Kenapa? Karena yang rukun wajib dipelajari, wajib aini, yang sunnah hukumnya fardu kifayah dipelajari. Baik. Ya, apalagi tiap hari sholat, jelas ya. Orang kaya zakat, Ramadan tiap tahun wajib setiap muslim pelajari. Haji bagi yang mampu, yang mau pergi naik haji wajib belajar. Kemudian yang keseharian kita butuhkan jual beli, wajib juga belajar itu. Makanya semua poin-poin yang disebutkan di sini adalah perkara yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Walaupun ada yang wajibnya wajib aini, ada yang wajibnya wajib kifai. Jelas ya? Kata beliau, "Fa yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu man yahtaju ilaihi minar rijali wan nisa." Maka wajib untuk ta'allum, mempelajari, dan ta'lim, mengajarkan. Ini. Orang yang mampu mengajarkan, wajib untuk mengajarkan. Yang belum mampu, dia wajib untuk belajar. Wajib hukumnya. Ini wajib aini atau wajib kifai, tergantung poin-poin ilmunya. Apakah dia butuhkan,
ataukah dia tidak butuhkan sekarang gitu. Bagaimanapun ilmu-ilmu ini hukumnya fardu ain atau fardu kifayah. Kata beliau wajib mempelajari dan mengajarkan kalimat ta'allum wazan tafa'ul dalam sharaf ya, wazan tafa'ala menunjukkan takallafa, usaha. Jadi ada kesulitan tapi dilabrak kesulitan tersebut. Ini menunjukkan kata ta'allum itu adalah proses belajar melawan sesuatu yang tidak disenangi, yang ada beban untuk belajar kemudian dia tetap belajar gitu. Itu namanya ta'allum. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ya, jadi bukan orang ta'allum itu, bukan muta'allim kalau belajarnya santai. Ya, seperti pengajian-pengajian Maghrib Isya misalnya, datang duduk dengar pulang datang duduk. Ini bukan muta'allim, bukan penuntut ilmu. Mereka hanya mustami, pendengar ilmu, penikmat ilmu saja. Tapi mereka bukan muta'allim. Mereka bukan apa? Seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu muta'allim. Ada perkara yang berat, dia lawan, dia lakukan. Karena wazat tafa'ala menunjukkan adanya takallafa, ada usaha keras untuk melakukan sesuatu. Paham ya? Baik. Maka wajib untuk belajar sungguh-sungguh, menuntut ilmu, mempelajari semua ini, wa ta'limuhu, dan juga mengajarkannya. Ya. Siapa yang wajib belajar dan siapa yang wajib mengajar? Kata beliau mayyahta wa ta'limuhu mayyahtaju ilaihi. Wajib mengajarkannya kepada siapapun yang membutuhkan. Yang mampu mengajarkannya, wajib mengajarkannya kepada siapapun yang membutuhkan, minar rijal, apakah dia laki-laki, wanita, perempuan, wasighar, anak kecil, wal kibar, orang dewasa, al-ahrar wal abid, merdeka maupun budak. Baik, ini mukaddimah dari rahimahullahu taala. Allah. Qala al-musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Iftataha kitabil basmalah iqtida'an bil kitabil aziz. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqfa fahiya wa hiya muta'alliqatun bi mahdhufin taqdiruhu wal lif. Baik, ini pembahasan basmalah sudah berulang-ulang ya. Beliau rahimahullah membuka kitabnya dengan basmalah untuk mencontoh Al-Kitab Al-Aziz, karena Al-Qur'an dimulai dengan Al-Fatihah dan Al-Fatihah ayat pertamanya adalah basmalah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa lafaz basmalah yang paling afdol adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lafaz basmalah yang paling afdol adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah di mana ada syariat mengucapkan, disunnahkan membaca basmalah, maka lafaz paling afdolnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Boleh cukup membaca bismillah, boleh, tapi afdolnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya mau makan, boleh enggak saya baca bismillah saja? Boleh, tapi afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menyembeli, boleh enggak baca bismillah? Boleh, tapi afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena lafaz basmalah yang tersebut dalam Quran adalah bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan itu basmalah yang paling afdal. Lihat sampai sini. Kecuali pada beberapa tempat enggak disunnahkan menambah ar-rahmanirrahim. Kenapa? Karena kondisinya tidak memungkinkan. Misalnya basmalah sebelum masuk WC. Disunnahkan kan membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di sini tidak disunnahkan baca menambahkan ar-rahman ar-rahim. Kenapa? Makomnya akan masuk ke tempat yang kotor, maka kurang pas gitu. Demikian pula sebelum berhubungan suami istri, ya, cukup membaca bismillah dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Jelas sampai sini? Tapi asalnya semua dalil-dalil yang tempat-tempat disunnahkan baca basmalah, maka sunnahnya baca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Jadi beliau membuka kitabnya dengan basmalah untuk mencontoh Al-Quran dan juga pengamalan terhadap hadis semua perkara zibal. Zibal itu perkara yang penting. Perkara yang penting, yakni zu ahammiyah. Semua perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah, mau itu perkara akhirat maupun perkara dunia, enggak dimulai dengan basmalah, maka itu terputus. Tapi hadis ini diperselisihkan, sebagian mendhaifkan dan sebagian menghasankan hadisnya. Baik, sebagian menghasankan hadisnya, di antara yang menghasankannya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, menghasankan hadis ini. Baik. Sudah ya. Jadi beramal dengan hadis ini bahwa semua perkara penting. Ini menunjukkan bahwa yang disunnahkan membaca basmalah di awalnya hanya perkara penting. Adapun perkara remeh enggak disunnahkan baca basmalah. Jelas ya?
Seperti misalnya mengangkat, mindahin barang dari sini ke sini. Ini kan time ya. Ya, gitu ya. Simpel gitu. Atau membuang sampah. Nah, membuang sampah, kotoran gitu. Nah, itu bukan perkara yang bal, bukan perkara penting. Tapi kalau dia perkara penting, mau perkara akhirat maupun perkara dunia, maka apa? Disunnahkan memulai dengan basmalah. Baik. Ini terkait dengan dalil disyariatkannya memulai karya tulis dengan basmalah. Adapun penjelasan terkait basmalah, maka para ulama rahimahumullah berbeda-beda dalam syarahnya terhadap basmalah. Tergantung bidang ilmunya. Misalnya, kalau ia buku bahasa Arab, buku nahwu, buku sorof, maka basmalah dibedah, disyarah dari kacamata nahwu atau sorofnya, misalnya kan begitu. Ya. Kalau basmalah di buku-buku akidah, biasanya disyarah basmalah dari kacamata akidah. Nah, karena ini buku fikih, maka basmalah selayaknya dibedah, disyarah dari kacamata apa? Fikih. Nah, dari kacamata fikih, fikih kan berbicara terkait dengan hukum syar'i yang lima, wajib, sunnah dan seterusnya. Dari kacamata fikih, basmalah memiliki lima hukum. Basmalah memiliki lima hukum. Yang pertama, kadang membaca basmalah hukumnya wajib. Yang kedua, kadang sunnah. Yang ketiga, kadang makruh. Yang keempat, kadang haram. Dan yang kelima, mubah. Mubah. Baik. Apa hukum membaca basmalah? Kalau ada yang bertanya, apa hukum membaca basmalah? Jawabannya, hukum membaca basmalah ada lima. Kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh, kadang haram, kadang mubah. Yang pertama wajib. Kapan wajib? Yaitu ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat. Hukumnya wajib. Tidak sah sholatnya kalau tidak baca basmalah dalam sholat. Terserah mau dia besarkan basmalahnya, mau dia kecilkan basmalahnya, tapi wajib dia baca. Kalau ada orang membaca Al-Fatihah tidak baca basmalah, tidak sah sholatnya. Jelas sampai sini? Hatta bagi ulama yang mengatakan disunnahkan disir. Kenapa? Karena Al-Fatihah atau basmalah adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Maka wajib dibaca. Siapa yang tidak baca basmalah, enggak dianggap baca Al-Fatihah. Paham ya? Karena itu tidak sah sholatnya. La salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Maka terserah mau dia jaharkan basmalahnya, mau dia sirkan, wajib baca. Paham? Baik, ini tempat, satu-satunya tempat di mana basmalah hukumnya wajib. Baik, yaitu ketika dalam sholat sebelum ketika membaca Al-Fatihah. Yang kedua, membaca basmalah hukumnya sunnah pada semua perkara penting. Zubal, kullu amrin zibal. Mau perkara dunia, perkara agama maupun perkara dunia. Mau makan, ya, mau mengangkat benda sesuatu yang berat gitu. Ya, mau mulai berdagang, berusaha, mau ini mau itu. Pokoknya semua perkara penting dalam kehidupan dia sunnahnya baca basmalah, apalagi perkara-perkara agama. Yang ketiga, basmalah hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Yaitu basmalah sebelum melakukan amalan yang makruh lidzatihi. Amalan yang makruh lidzatihi. Contohnya, menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, bermain catur hukumnya makruh. Kalau ada orang main catur, bismillah. Nah, ini makruh. Dia baca apa? Basmalah di situ. Jelas sampai sini? Karena main catur dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya makruh. Adapun tiga imam yang lain mengatakan haram. Ya, Abu Hanifah, Malik, Ahmad mengatakan haramnya. Lihat sampai sini. Dan dalam mazhab Syafi'iyah yang berpendapat haramnya adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Walaupun yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya makruh. Ya, kalau ada orang mau main catur, dia gerak sebelum dia gerakkan piyunya dia bilang bismillah, ini hukumnya apa? Makruh dalam mazhab. Baik. Yang keempat, membaca basmalah hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Yaitu sebelum melakukan hal yang haram lidzatihi. Misalnya sebelum minum khamar, sebelum main judi, dia pasang taruhan, bismillah, ini hukumnya haram. Jelas ya? Hukumnya haram. Kemudian yang terakhir, yang mubah. Ya, para ulama berbeda pendapat mengenai ada enggak membaca basmalah hukumnya mubah. Sebagian mengatakan tidak ada basmalah itu membaca mubah. Hukum membaca basmalah mubah itu enggak ada. Kenapa? Karena hukum membaca basmalah asalnya adalah sunnah. Dan ada kaidah dalam mazhab, semua amalan yang hukum asalnya sunnah, la yadkhuluhul ibah, la tadkhuluhul ibah. Ini kaidah bahwa semua amalan yang hukum asalnya sunnah tidak bisa kemasukan hukum mubah. Tidak bisa kemasukan hukum mubah. Karena itulah mereka mengatakan tidak ada hukum mubah dalam basmalah.
Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan ada basmalah yang hukumnya mubah, seperti misalnya membuang sampah, melakukan hal-hal yang remeh. Di satu sisi ada syariat mengucapkan basmalah pada setiap keadaan, tapi di sisi lain tidak selayaknya menyebut nama Allah pada perkara-perkara yang remeh, kan begitu? Keseringan menyebut Allah pada perkara-perkara yang remeh justru tidak menghormati Allah. Paham ya? Karena itulah kata mereka, berkumpul dalil yang menyunnahkan dan dalil yang melarang, maka dua-duanya gugur, jadilah hukumnya mubah. Jadilah hukumnya apa? Mubah. Asal sini, Allahu taala alam bisawab. Ya, saya kira itu saya sebagai pengantar. Di sini Musannif rahimahullah juga akan menjelaskan basmalah baik dari apa? Dari sisi maknanya secara global. Naqtibi al-qadar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.